Halo, selamat malam semua. Hai, Monica. Hai. Selamat malam. Malam. How are you, Jess? Good, good. Good. Yes, tadi aku belum sempat nyapa-nyapa sih, udah ada beberapa teman-teman kita yang gabung ya untuk live hari ini. Selamat malam semuanya. Hari ini kita jumpa lagi di Instagram live-nya Dua Nyam, dan malam ini spesial banget nih, Friday night. Aku di sini Melia sebagai salah satu co-founder dan CMO Dua Nyam, ditemenin Jessica Halim, co-founder dari Demi Bumi, dan untuk satu jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lanjut lebih banyak ya, Jess, tentang Demi Bumi sendiri, tentang Dua Nyam, tentang gimana selama ini kita juga creating business with the social impact juga ya. Pastinya cukup banyak nih hal-hal yang kita bisa saling sharing dan mungkin berguna juga untuk teman-teman kita yang bisa tune in malam ini Friday night bersama kita ya, about 1 hour. Iya. Yes, seneng banget, Jess. Akhirnya bisa ketemu lagi. Ketemu di sini. Ya, the last time you met before, just before the hit. Sebelum ya, corona banget ya. Harus, ya, sebelum WFH, I think it was February. Kita juga lagi ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi ke depan dan saling sharing juga ya, Jess ya. Nah, iya. Mungkin supaya biar lebih seru juga nih obrolan kita untuk satu jam ke depan, boleh diceritain sedikit nggak sih, Jess, kalau dari Demi Bumi sendiri itu sebenarnya inspirations-nya apa sih di awal ketika you first build the company, you first build the brand of Demi Bumi sendiri? Jadi, sebetulnya karena mungkin background gue desainer, terus kayak gitu, kerjaan gue tuh kebanyakan dealing dengan kemasan sekali pakai. Jadi, gue sama suami gue kan punya Jet Kreatif, dan kita tuh mostly itu belakangan dari branding, terus akhirnya kebanyakan sekarang ngerjainnya packaging. Terus dari situ kayak karena di rumah udah ngurangin 3 tahun terakhir udah ngurangin sampah, terus gue kayak dilema gitu, kayak maksudnya kok gue ngeliat dari segi pekerjaan gue sendiri kok menghasilkan, kayak mempermudah klien untuk menghasilkan sampah. Intinya kayak gitu kan. Jadi terus gue kayak mulai mencari tahu, maksudnya gue harus memberikan solusi yang benar juga ke klien gitu, dari segi material yang lebih ramah lingkungan tuh seperti apa, karena gue responsible, karena basically apa yang gue produce itu terus mereka jual supermarket, terus abis itu gue nggak mau beli karena itu nyampah gitu, intinya gitu. Jadi harus mau beli intinya apa yang gue saranin ke klien gitu kan. Jadi dan gue ngerasa itu susah banget karena klien gue tuh kebanyakan makanan, dan makanan tuh kebanyakan dengan saset plastik dan saset alu, frozen food gitu kan. Jadi gue banyak coba kontak beberapa manufacturer yang berhubungan dengan pengganti plastik itu, jadi seperti seaweed plastik, seperti kasaka plastik, dan dari situ udah gue minta sampel dan udah gue coba-coba, terus kayaknya mereka sendiri bilang nggak bisa sebagai pengganti frozen meal food, karena memang tidak vacuum gitu kan. Dan itu mengkhawatirkan sekali, karena kan terus gimana gitu, terus kayak solusinya apa gitu. Masa solusinya cuma ya udah orang suruh bawa sendiri, tapi kan nggak semua orang kalau misalnya mau beli makanan yang ready, terus gimana gitu, harus ada penggantinya. Dan di luar sih udah ada, tapi kayaknya masih banyak yang belum bisa mass produce, itu problemnya gitu. Kayak di sini juga belum semaksimal itu gitu. Jadi masih development banget gitu. Jadi ya udah ada starting point, tapi belum bisa as vacuum as plastic intinya. Dan dari situ gue jadi berpikir ya udah mau ngubah mindset klien gitu. Jadi untuk mereka ya udah mereka at least coba do waste management. Jadi gue ngarahin mereka untuk misalnya gue lagi briefing sama mereka, terus gue bilang kenapa nggak lu jalan waste management juga, lu ambil balik gitu sampahnya,
dan lu kerja sama with management yang benar. Dan setelah gue banyak ngomong sama klien itu tuh, gue ngeliat kayak feedback dari mereka tuh banyak yang mereka cuma mikirin profit intinya. Jadi yang tadinya untuk mengambil kembali zero, untuk mereka ngadain tuh kayak gimana gitu, berat hati juga kalau memang bukan dari hati mereka gitu. Kayak soalnya kan itu kan another expenses dan tuh banyak banget gitu, distribusi segala macam gitu, yang tadinya zero gitu kan. Bener. Jadi gue ngeliat, wah bahaya nih kayaknya kalau misalnya semua klien kayak gini gitu kan. Iya. Jadi lo merasa pengen mengedukasi juga berarti, Jess, ya? Bahwa kayak, this is a problem lo. Dan lo pengen kayak klien-klien yang lo handle juga kali, merasa. Kalau gue ketemu klien tuh gue selalu ngomong. Jadi kayak, mungkin gue desainer yang nyebelin kali kalau ketemu klien gitu. Cuman, walaupun gue dengerin mereka, tapi at least gue coba ngomong gitu ke mereka. Jadi, ya, lu sadar atau enggak, serang mereka lah gitu intinya. Tapi at least I say something bener. Gitu kan. Hopefully, membuat mereka berpikir. Intinya itu aja sih. Ya, gue cuma pengen membuat mereka berpikir gitu. Karena dibandingin gue gak ngomong gitu kan. Atau dibandingin orang lain ngomong gitu. Nah, dari situ gue juga jadinya mikir kayaknya kita gak bisa ngubah mindset dari klien lagi. Kita harus mengubah mindset dari consumer gitu. Which is gue sendiri gitu kan. Gue sebagai consumernya gitu. Jadi sejak itu ya udah, daripada gue ngubah orang lain, ya udah gue ngubah diri gue sendiri. Diri gue nggak perfect gitu kan, di rumah masih banyak sampah. Ngapain capek-capek ngubah orang kalau memang diri kita juga masih belum berubah gitu. Dari situ ya gue sebetulnya udah lama bawa tote bag sendiri, tapi setelah gue bawa terus gue jadi menyadari banyak hal lain gitu, nggak cuma tote bag tapi isinya gitu. Misalnya gue ke supermarket udah bawa tote bag, doh kok isinya setelah gue pilah kok masih nyampah terus ya gitu loh, kayak saset-sasetnya masih nyampah terus gitu kan. Jadi ya karena kita menyadari, kita jadi menyadari hal-hal lain lagi yang kecil-kecilnya gitu. Terus ya dari sejak itu jadi ya belajar terus aja. Dari sejak belajar terus jadi gue sering ngobrol sama teman-teman doang gitu, sama teman-teman sekitar gue, teman-teman sekolah kalau lagi ngumpul. Gue suka cerita kalau gue bawa aja gitu kan. Gue bawa tote bag, terus gue bawa jaring stationery. Dulunya gue cuma bawa jaring stationery untuk supaya gue gak pake plastik buah intinya gitu. Jadi ngakalin sendiri. Oh, jadi kalau mau masuk-masukin buah itu kan, udah pake nanti jaring-jaring itu ya? Yang penting transparan. Maksudnya bukan transparan, yang penting kelihatan isinya. Jadi pas ditimbang dan masuk ke kasir, orang gak usah buka-buka lagi. Intinya gitu. Jadi, dia tahu ini harganya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam buah, jenis buahnya, nggak dibuka-buka lagi. Jadi intinya kayak gitu. Dan pas gue jalanin itu juga awalnya kayak 2,5 tahun lalu tuh supermarketnya masih bingung gitu, kayak lu bawa apaan sih gitu kan. Terus karena mereka, banyak orang yang masih belum bawa. Jadi pas gue bawa terus dia masih nempelin harganya terus di plastik lagi, terus gue bilang enggak mas, saya nggak mau plastiknya, justru saya bawa ini ke harga itu. Jadi dari sebenarnya dari kayak gitu gue jadi menyadari bahwa komunikasi penting gitu. Jadi komunikasi antara kita sama pedagangnya itu penting gitu. Jadi selama setahun gue menyadari ternyata keywordnya cuma ada 3, mas saya nggak mau plastik, tolong pakai wadah saya, harganya tepel di luar gitu. Jadi setelah udah kayak beberapa kali gue jadi mempelajari perkataan apa yang tepat gitu, karena ya itu kalau misalnya kita nggak ngomong yang tepat kayak kebanyakan argumentasi jadi kelamaan belanjanya intinya gitu, karena kan dia nggak tahu maunya apa gitu. Karena ini something yang agak berbeda dari sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya ya. Dimana orang-orang pakai plastik, dikit-dikit plastik gitu ya. Iya. Walaupun misalnya supermarketnya itu bilang kita harus kurangin plastik sekali pakai, tapi mereka masih menyediakan terus gitu kan. Jadi tidak memberikan alternatif solusi atau contoh percontohan misalnya gitu. At least kayak ada gambar lu bawa ini gitu kan. Itu kan benar. Jadi itu sih dari situ jadi gue ngerti komunikasi dan edukasi itu penting. Terus dan dari situ gue ketemu temen yang memang akhirnya menjadi partner gue gitu, which is temen yang gue ajak ngobrol gitu, temen SMA gue si Julian yang akhirnya jadi partner
Gitu sih. I see. Jadi memang sometimes hal-hal kayak gini tuh memang harus mulai dari diri kita sendiri juga ya, Jess, berarti ya. Sometimes kita pengen coba untuk edukasi orang lain, tapi kita pun juga harus ngasih contoh. Ini loh, gue udah melakukan hal ini, gitu. Sehingga untuk membuat orang akhirnya sadar, kayak kita kan mungkin orang-orang yang sudah ibaratnya dikasih tahu duluan atau udah tahu duluan gitu mengenai oh sebenarnya impact dari penggunaan plastik itu ke environment kayak gimana, nantinya ke kehidupan kayak human and other livings di planet ini kayak gimana. Jadi mungkin kita juga ibaratnya kayak responsible untuk menyebarkan itu ya ke orang-orang di sekeliling kita, at least mulai dulu dari diri sendiri, lalu dari situ kita coba untuk encourage orang-orang di sekitar kita supaya bisa ikut gitu, bisa ikut peduli. Dan ini loh, udah ada sebenarnya produk-produknya. Gue di sini sebenarnya salah satu fans beratnya juga barang-barangnya Demi Bumi sebenarnya. Jadi kayak IC itu juga pengembangan produknya gila banget juga ya, Jess, kalau gue lihat. Kayak maksudnya you started from mungkin sesuatu yang dekat dari lo tadi, misalnya lo bilang pakai tote bag gitu, kayak pakai lagi reusable tote bag. Setelah itu lo mulai berasa kayaknya gue butuh nih barang-barang yang lain. Jadi apakah kayak development dari produknya sendiri, because you are also a designer, right? Apakah memang pengembangan produknya memang sejalan sesuai dengan oh gue lagi pas butuh ini dan lo akhirnya creating that products, atau kayak gimana tuh kayak kalau proses akhirnya bisa berkembang sampai banyak banget? Emang fokusnya tuh gue cuman rumah gue sendiri, intinya gitu. Jadi okay, gue udah pakai ini, terus sampah gue apa lagi ya gitu. Jadi oh yeah, sampah gue adalah kapas kain muka gitu, yang pembersih muka gitu. Terus gue kayak wondering apa sih penggantinya gitu, pasti ada penggantinya. Oh ternyata bisa bikin dari anduk gitu kan. Terus dan malah kita juga suka ngadain workshop, lu pakai aja pakai anduk bekas yang ada, terus lu jahit lu pakaiin sabun di belakangnya gitu kan. Jadi sebetulnya yang kita sadarin adalah barang-barang di sekitar kita itu sebenarnya udah ada, cuman kitanya sendiri aja yang nggak kreatif sehingga kita ignore it bahwa itu sebagai penggantinya gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya kita berpikir ini gantinya apa, ternyata ada gitu. Jadi dan gue seneng banget kayak apa ya, jadi gue banyak sadar bahwa gue nggak butuh ini, gue nggak butuh ini gitu. Kayak misalnya sabun gitu ya, setiap hari dulu gue pakai, abis mandi gue pakai lotion gitu karena gue berpikir kulit gue kering gitu. Tapi setelah gue belajar cara bikin sabun dan mengerti ingredient dari sabun itu apa dan yang alami seperti apa dan kenapa gue nggak boleh pakai yang kimia karena kimia begini-begini bikin eksim segala macam kulit gue. Jadi oh ternyata justru yang paling pure itu yang paling bagus gitu. Gue kayak dan itu tuh nggak mahal gitu. Jadi kayak coconut oil, olive oil, dengan lye water aja udah jadi sabun gitu. Intinya sesimpel itu gitu. Jadi cuman gimana kita komposisiinnya, terus habis itu tinggal lu add toppingnya apa gitu. Jadi kayak lu baking jadinya gitu loh. Jadi lu add topping, lu lihat di rumah, lu di dapur ada apa gitu, ada carrot, ada alpukat gitu, misalnya kayak gitulah. Jadi ternyata sesimpel itu kalau misalnya emang kita mau belajar gitu. Dan gue jadi berpikir gila ya, maksudnya kayak gue kemakan iklan banyak banget gitu kayak dan gue penghasil iklan itu gitu, kayak gue ngedesain supaya orang mau beli gitu. Jadi kayak wow, ternyata banyak hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu, yang sebetulnya kita bisa pakai apa yang ada di sekitar kita dan itu lebih bagus malah dan lebih enggak nyampah dan enggak ngerusak alam kita gitu. Itu sih yang gue seneng dengan belajar di rumah sendiri gitu. I see. Nah jadi kalau Demi Bumi sendiri tuh berarti udah berapa lama, Jess? Tadi you mention 2,5 tahun, is it more even mungkin kalau Demi Buminya hadir sih gue sama Juliana tuh TikTokan waktu Asian Games 2018. Okay. 2018 okay. Terus mulai Oktober November terus gue kayak suka ngobrol sama dia. Jadi pas Asian Games gue pergi sama dia karena dia di Bandung kan. Terus kita Asian Games bareng, terus pas lunch gue cerita gue bawa apa aja sih biasanya, terus gue lagi cerita gue pengen didik anak gue kayak gimana gitu. Karena kan kita dua orang tua gitu kan suka tukar pikir tentang future anak mau dibawa kemana gitu kan. Dan gue sangat suka alam gitu. Dan gue selalu pengen anak gue tuh
terbiasa dengan alam itu, karena menurut gue itu penting banget gitu. Secara kita tinggal di Jakarta susah gitu kan, dan anak gue tipe kalau yang ketemu rumput tuh kayak guling-gulingan gitu, kayak memang suka banget gitu. I see. Jadi ya gue sangat suka green school intinya, cuman untuk tinggal di Jakarta sih susah untuk sekolah seperti itu gitu. Jadi pas gue ngobrol kayak gitu, si Juliana tuh mulai terbuka bahwa ya penting untuk aware terhadap lingkungan, penting juga untuk supaya anak kita juga ke situ arahnya dan menjaga lingkungan kita gitu. Karena kita ngedidik anak nggak cuman akademis dan nggak cuman teknologi gitu, karena kalau semuanya cuman akademis dan teknologi, dunianya hancur karena nggak ada yang preserve, nggak ada yang conservate gitu kan. Justru itu penting gitu, justru yang preserve dan conservate dan mengembangkan agriculture-nya itu penting banget gitu. Dan itu yang gue jarang lihat gitu sekarang, karena semuanya serba digital dan gini gitu, kayak teknologi gitu. Jadi I miss that gitu. Jadi kayak ya udah, terus ya akhirnya ya kita punya mindset yang sama, gue sama Juliana sering ngobrol. Terus si Juliana bilang, eh Jess, ide lu tuh bawa jaring stationery itu menurut dia penting, maksudnya keren banget menurut dia, karena gak semua orang bisa kepikiran itu, padahal itu very simple gitu, kayak lu beli buah, lu beli 5 jenis buah, terus itu 5 jenis plastik yang berbeda gitu, padahal gak penting gitu kan. Jadi konsep yang penting banget untuk di sharing gitu menurut dia. Jadi ide lu dijualin aja menurut si Juliana kayak gitu. Jadi makanya kita akhirnya mulai dengan si jaring gitu. Dari profit si jaring itu kita rotate terus akhirnya ke silikon ziplock, karena gue sendiri tipe orang yang mau praktis soalnya. Jadi paling males lah bawa kayak wadah makanan berat-berat setiap hari, kayak bawaan gue aja yang udah reusable aja udah banyak gitu kan. Bener-bener. Reusable straw, ada apa, cup kopi, terus ada tumbler gitu kan. Terus gitu gue bawa apa, rantangan kan kayak a bit crazy buat gue gitu. Untuk selalu siap gitu. Jadi gue pengen yang praktis apa sih gitu, yang bisa dilipat-lipat ya. Terus kayak kita nemuin si silikon tuh jadi kayak wow, magic gitu. Apalagi bisa dipanasin segala macam. Jadi senang aja sih, kayak digging the treasure yang sebetulnya udah ada tapi kurang dikomunikasikan dengan baik, jadi banyak orang nggak tahu itu tentunya. Dan tentunya kalau gue lihat just kayak sekarang gitu ya, terutama dengan karena ada COVID-19 juga, semua orang kan lebih caring terhadap kayak kebersihan dan kesehatannya kan, especially kayak dikit-dikit, oh ini harus pakai sanitizer, atau mungkin bawa personal belongings gitu kan, kayak alat makan gitu. Mungkin dulu it was like, ya mungkin ada sebagian orang yang memang sudah aware bahwa, oh pakai dong reusable straws, atau misalnya reusable cutlery gitu kan, lo bawa, you bring your own. Kalau dari lo ngeliatnya juga, sebenarnya karena ada COVID-19 ini juga sebenarnya menambah kepedulian masyarakat nggak sih towards itu gitu. Jadi orang-orang selain berpikir tadi ya terhadap environment, terhadap lingkungan, tapi juga I think the demand itself juga pasti arising ya untuk barang-barang seperti itu ya, Jess. Do you feel it like in the past 4 months misalnya di Demi Bumi? Pas COVID itu emang sales kita naik banget sih. Tapi mungkin karena orang cuma belanja online ya. Mungkin bisa juga sih, bukan cuma ya, itu lebih ya, banyak waktu itu mereka pakai intinya gitu kan. Bener. Sales memang naik banget karena mungkin orang jadi di rumah, terus dari gitu memperhatikan apa yang mereka perluin di rumah tangganya seharusnya gitu, intinya itu basic needs gitu. Karena the basic needs is the future now gitu kan, apa yang kita pakai terus gitu kan. Justru yang kayak trendy fashion tuh justru sekarang orang berpikir kayak itu gue perlu nggak gitu. Jadi justru yang basic needs yang orang sadar lah sekarang. Dan tapi mungkin kayak gue ngelihatnya half-half ya, kayak pandemi ini banyak orang juga yang parno gitu, nggak cuman aware tapi dia parno karena dia takut ketularan, jadi segalanya dipastikan itu juga ada gitu. Gue ngelihat kalau misalnya kita beli makanan,
kayak oke, mungkin kalau misalnya lu mau pakai plastik luarnya aja kayak gitu kan. Ini udah ada tap, maksudnya udah di Tupperware, terus udah gitu diplastikin per Tupperware, terus luarnya diplastikin lagi, terus diikat lagi pakai plastik gitu. Jadi crazy banget gitu, kayak aduh super parno gitu. Dan ya jadi kadang-kadang tuh gue suka jadi males beli gitu, jadi kayak aduh gila banget sih nyampahnya, parah banget kok, makin parah gitu. Dan memang kan di Bantar Gebang sendiri sekarang dilihat memang sampah organiknya berkurang, tapi sampah plastiknya nambah dua kalinya gitu, karena memang sekarang berpikir kalau ya plastik lebih higienis, jadi makanya lebih banyak gitu, karena semuanya di cover plastik, karena mereka berpikir kalau misalnya pakai tas kain atau nembus kali virusnya, atau gue nggak tahu deh, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau gue sih tetap pakai, gue kirim kayak makanan ke nyokap gue, semuanya tetap pakai box atau pakai tas kain, dan sebisa mungkin reusable gitu loh. Walaupun gue mikir kalau misalnya masalah virus, ya udah lu diamin lama dulu di luar, atau lu semprotin pakai apa disinfektan juga, maksudnya juga hilang gitu menurut gue ya, karena gue tetap mikirin yang reusable-nya, pasti ada alternatifnya gitu. Intinya kalau kita mau berpikir gitu sih, kayak pakai plastik apa is better gitu kan, terus di mau di seal takut misalnya dibuka gitu ya, dibuka sama yang nganter gitu kan, nah itu kan bisa pakai lakban air menurut kalau gue gitu, karena itu kalau misalnya kebuka itu kelihatan gitu. Jadi anything yang ramah lingkungan sebetulnya banyak, cuman kita aja yang perlu berpikir gitu intinya. Jadi jangan oh yang lain begini ya udah deh gue ikutan begini gitu. Itu sih. I see. Nah, ini sebenarnya gue pengen nanya langsung juga sih sama lo tentang sebenarnya dari sejak bangun Demi Bumi, ya berarti tahun 2018 pertengahan ya, I think kalau Asian Games sampai akhirnya sampai sekarang, tentunya kan banyak banget nih up and down sih juga nih ya, Jess. Jadi gue lihat kan tadi yang pertama komunikasi dan edukasi ke customer atau ke orang lain itu kan jadi satu tantangan gitu. Selain itu, apa sih yang juga jadi kayak something yang mungkin kita bisa share nih ya ke teman-teman yang udah gabung juga, mungkin mereka juga punya usaha yang similar nih dengan Demi Bumi, mungkin dengan dua nyam gitu. Kayak sebenarnya ketika memang kita mau having or starting atau running a business, especially with impact, kayak menurut lo tantangannya tuh apa aja sih, dan biasanya apa ya, kayak keseruannya atau roller coaster ride-nya tuh segimana gitu ketika lo jalanin business with impact? Sebetulnya awal gue jalanin Demi Bumi sih tujuannya memang bukan bisnis. Jadi makanya gue sangat take it easy gitu. Jadi karena memang gue sama Juliana udah bilang kita meluangkan waktu. Kita meluangin waktu loh, Jess. Jadi jangan sampai anak kita terlantar, intinya gitu. Jadi karena mungkin konsep kita kayak gitu, jadi kita nggak pernah apa ya kayak stres sendiri gitu loh. Jadi karena memang ini ya udah kita mikirin kalau nggak ada waktu ya nggak usah gitu, intinya gitu. Makanya it's a side thing gitu, jadi nggak ada pressure buat kitanya, dan kita jalaninnya juga dengan ngelihat di rumah perlu apa lagi ya gitu. Jadi kayak ya udah santai aja. Makanya kita tuh nggak ada tim R&D atau gimana, ya udah R&D-nya ya gue sama Juliana doang gitu, kayak kita perlu apa lagi ya. Terus abis itu pas kita udah bikin, terus kita coba, biasanya kita coba pakai dulu. Oh, ternyata ngedukasinya begini, ngomongnya gini, dan kenapa kita harus begini tuh karena begini gitu. Jadi kita tahu gitu. Dan di boxnya kita jelas gitu. Jadi ada, tahukah kamu kenapa harus memakai produk ini instead of yang sekali pakai? Karena yang sekali pakai itu juga kandungannya klorin, bla 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 gitu. Jadi kita research soalnya. Kita research sebetulnya untuk diri kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Jadi diri kita paling penting. Kalau kita mau apa pakai ini produk nyaman, kalau udah nyaman baru kita sharing. Intinya kita sharing the product sih sama teman-teman kita itu. Untuk sebagai alternatif produknya, karena kita ngelihat kayak di supermarket, di toko-toko biasa gitu, beda sama di luar negeri kan kadang-kadang suka ada ya
mereka jual gitu, maksudnya eco-friendly produknya, sedangkan di sini kok jarang ngeliat gitu, misalnya lu ada yang plastik kok ada nggak ada yang nggak ada plastiknya misalnya gitu, jadi itu yang gue pengenin sih itu sih, jadi ya terus challenge-nya sebetulnya ada di keluarga sendiri sebetulnya, kayak pas gue ngejalanin namanya kita kalau kita udah kayak eco anxiety itu kita kayak terlalu peduli jadi matanya tuh kayak jeli banget ngelihat little detail gitu, lihat sampah ini ono tuh kayak jeli banget, akhirnya pusing sendiri gitu kayak lebih bukan stres ke kerjaan sih, bukan ke demi bumi, tapi kayak ke diri sendiri gitu, gimana kayak kita mengontrol diri kita supaya kita nggak ngomelin orang, intinya gitu, itu yang susah menurut gak ngomelin keluarga sendiri, intinya gitu, itu paling susah karena sebetulnya di diri sendiri itu udah ada dilema gitu, kayak aduh kenapa sih kayak gitu tapi gue gak bisa ngomong gitu, jadi kadang-kadang gue suka sedih gitu, kayak gue suka berpikir aduh gimana sih caranya supaya dia sadar gitu, terus gimana caranya supaya keluarga sendiri, intinya bukan orang lain, keluarga sendiri ikut bergerak gitu, gak cuman kita. Itu menurut gue challenge-nya, dan it takes time dan akhirnya yang awalnya gue cuma bilang sama suami gue mau jalanin ini, ya udah gitu, terus gara-gara gue sering di invite untuk talk segala macam kan mulai sibuk ya, terus dia juga yang marah-marah gitu, nggak ada waktu lagi gitu, jadi kayak challenge tuh lebih ke keluarga sih, maksudnya gimana keluarga juga ikut turut mensupport, dan kita juga nggak boleh, kita juga harus tetap bersama gitu, bersama menjalankan ini, nggak sendiri-sendiri gitu, jadi saling membantu dan akhirnya ya solid juga gitu, maksudnya ya kayak akhirnya suami gue juga ngelihat, maksudnya it's for a good thing, terus dia juga ngelihat ternyata dia juga ngelihat penglihatan yang beda dibandingin gue karena dia cowok, dia suka bilang tau nggak cewek tuh nggak yang paling banyak nyampah dibandingin cowok, dia suka bilang kayak gitu karena kita suka kosmetik lah, gini gono gitu, kayak kebanyakan perintilan gitu, sedangkan kalau dia kayak pakai sunblock aja males gitu kan, jadi menurut dia cewek yang lebih banyak nyampahnya, dia bilang gitu, terus gue kadang-kadang mikir iya benar juga sih gitu, terus jadi menyadarkan gue kayak oh iya berarti ini nggak perlu kok, dia aja nggak pakai berarti gue juga nggak usah pakai gitu, kayak jadi gitulah, jadi kayak ada sharing moment penglihatan dia dengan penglihatan gue tuh, kayak misalnya dia mandi pagi dia nggak nyalain lampu, it's a simple thing gitu karena udah ada sunlight, terus dia bilang sama gue lu apa ngerjain demi bumi terus lu tiap pagi nyalain lampu misalnya gitu, gitu kayak nggak sakit hati cuman maksudnya kayak sadar gitu kayak it's a little thing tapi membantu kebersamaan menjalani ini karena ini bukan masalah sampah plastik aja, ini banyak gitu yang memang kita bisa pelajarin kalau misalnya kita mau gitu untuk untuk doing for a good thing gitu untuk lingkungan kita, terus anak gue juga kayak anak gue sih pengingat banget sih, jadi dengan kita ngejalanin ini terus anak gue kan sering lihat kita bawa tumbler segala macam, terus kalau misalnya gue ke sekolah terus gue nggak bawa, dia juga yang ngingetin, kok mama beli di kantin aqua plastik gitu misalnya. Itu jadi diingetin gitu. Malah mama suka bawa tumbler, sorry gitu. Nanti di rumah kita pilah ya, kita kirim ke bank sampah. Jadi kalau misalnya kita solid, senangnya jadi itulah ada komunikasi yang saling mengingatkan itu, dan menurut gue itu penting banget gitu. Jadi itu lebih kalah learning process good juga berarti ya, just dalam arti kayak ketika lo ngembangin demi bumi, like lo masih juga terus kayak belajar, it's a learning process gitu, lo juga tiba-tiba muncul material yang baru, tiba-tiba juga kayak kepikiran ini, kepikiran itu, kita ngelihat sesuatu di sekitar kita yang mungkin kayaknya ini bisa nih untuk you know, for the recycling atau the upcycling gitu ya. I see. Nah, mungkin sebelum aku lanjut, ini sebenarnya seru banget nih obrolannya. Mungkin kita juga pengen ngajak teman-teman yang udah gabung kali ya, Jess. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya gitu ya ke kita, mudah-mudahan kita bisa jawab sih ya.
harusnya. Jadi silakan yang udah tune in boleh untuk kayak dropping pertanyaan di sini. Mudah-mudahan Jessica atau aku di sini bisa bantu jawab. Tentunya di sini kita goalsnya adalah untuk sharing-sharing ya tentang pengalaman kita menjalankan bisnis sesuai dengan topik hari ini, bisnis berdampak baik untuk lingkungan. Nah tadi kita udah bahas dari proses demi bumi bahwa itu is learning proses gitu kan, dan intinya untuk bisa mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk akhirnya aware, dan mungkin dari situ memang harus apa ya, harus bertahap ya Jess ya, maksudnya kita mulai dari orang-orang terdekat kita dulu gitu loh. Ketika mereka udah realize pentingnya dan sudah sadar gitu ya, sudah in the same level gitu misalnya dengan kita, untuk itu disebarkan ke orang-orang di ring berikutnya, di ring 2, di ring 3, dan seterusnya, itu akan jauh lebih lebih mudah ya. Iya, emang takes time sih menurut gue, kayak ngejalanin ini tuh memang harus konsisten, harus ya setiap hari kita harus memang ingat terus aja apa yang harus kita lakukan, dan step by step lah gitu, kita udah ini, terus habis itu next apa gitu, and just take it easy and be chill, itu penting banget, karena kayak ketika kita grumpy, terus itu kita kayak gimana ya, kadang-kadang kan kita kesel juga ngeliatin orang, terus kita marah-marah, itu kan kayak membuat orang justru jadi malas gitu ya, mungkin malah membuat mereka mau berubah, kan kita nyebelin gitu kan, jadi kita bisa ngajarin dengan ya kasih contoh aja, kita pakai begini, ya udah kita begini gitu, kadang-kadang dia jadi ngeliat gitu, jadi bukan bukan perkataan tapi perbuatan yang kita tunjukin, action gitu. Ya, action speaks louder lah than words. Iya. Jadi memang lihat praktis, kayak praktis juga ya. Ternyata nggak susah ya gitu. Jadi benar-benar. Apalagi sekarang desain-desainnya kan juga udah bagus-bagus banget ya. Itu juga membuat orang juga semakin appealing gitu untuk kayak oh actually you know kayak di silikon ada juga kayak tumbler yang bisa di fold gitu kan jadi kecil. Kayak maksudnya it's compact, it's practice gitu kayak. Iya, karena memang orang sukanya yang praktis gitu. Jadi benar. Kita harus fight for that gitu, karena mereka pilih yang ono, yang nyampah, karena itu praktis mereka sekali buang gitu kan. Benar. Karena praktis tapi nggak buangan gitu intinya gitu. Sama satu lagi sih sebenarnya gue suka banget dari Demi Bumi ya, because kayak dulu sebelum jalani Demi Bumi, Jessica sendiri juga seorang desainer, gue suka banget sih sama packagingnya. Menurut gue packagingnya itu tuh juga akhirnya gue merasa bahwa tadi lo mention bahwa sometimes kita juga nyari-nyari informasi kan tentang sebenarnya apakah dari materialnya, apakah dari kayak sebenarnya tuh merusak lingkungan atau enggak, kenapa ini begini, kenapa itu gitu, dan I think kalian tuh memportray informasi itu gitu loh ke dalam packagingnya. So it's actually dari research yang Jessica dan your partner do for kayak creating a new products atau ketika mau releasing a new products, informasi yang kalian dapat pas research tuh kalian coba sampaikan kan sebenarnya ke si customer-nya. Iya, harus. Dan itu tuh menurut gue itu keren banget sih, karena orang bisa multifunction it intinya gitu. Enggak kayak ini cuma buat ini, enggak. For everything gitu. Kita pengennya kayak gitu, jadi makanya lu harus bawa terus, karena ini for everything gitu intinya gitu. Dan cara penyampaiannya gue juga ngelihat bahwa it's very easy to understand gitu loh, kayak nggak sesuatu yang kayak high level banget gitu ya, pas baca aduh masih ini pusing, tapi something yang deket banget gitu ya, relate banget. Jadi mungkin buat teman-teman di sini yang belum lihat produknya Demi Bumi, go check their website dan Instagram ya, bisa browsing abis live ini ya, just ya emang kita kayak gitu sih, lebih conversation gitu kan, jadi lebih bisa ada ceritanya, bukan sesuatu yang berat gitu loh untuk berubah. Oke, nah di sini ada beberapa comments yang udah masuk. Ada satu pertanyaan dari Unique Project Theater, selama ini kesulitannya apa? Agis tadi udah agak sedikit di-mention juga ya sebenarnya sama Jessica tentang tadi untuk mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama aware dengan apa yang kita lakukan, I guess itu ya. Mungkin dari Jessica sedikit aja, ada lagi kah yang mau ditambah mengenai ini, kayak challenge atau kesulitan, atau that's pretty much it sebenarnya. Kalau tadi kan lebih ke arah chill ya, kita take it easy dari Demi Bumi sendiri, kayaknya nggak terlalu
harus rilis collection by tanggal berapa gitu, mungkin enggak ya? Just okay, ketika memang materialnya ada, ya materialnya ada, R&D-nya udah selesai, and yaudah gitu. Lebih kayak kadang-kadang gitu, kadang-kadang malah kita udah develop banyak, terus kita belum keluarin gitu. Jadi karena memang iseng aja, emang gue anaknya iseng gitu. Jadi kayak ya udah gue bebikinan gini-gini, mau gue nanti akan keluarin atau enggak lihat nanti gitu. Yang penting kan gue pakai dulu ini gitu. Jadi benar. Enaknya gitu. Kalau challenge lain tuh kayak having a partner is also a difficult thing menurut gue, kan good and difficult at the same time. Oh, gue mau disuapin sama anak gue. Oh, sweet. Jadi karena kan dia teman SMA gue, jadi udah lama gue juga gak ketemu, tapi karena kita punya misi yang sama, makanya kita bergerak bersama-sama. Tapi kan kita itu sifatnya juga beda. Gue yang menggebu-gebu gitu kan. Kalau dia yang take it slow, just take it slow. Jadi it's a good thing gitu. Jadi kayak yin and yang gitu. Jadi kayak cuman kan complimenting ya. Perlu, iya, kita perlu adaptasi. Kayak gue sama suami gue juga yin and yang banget gitu. Jadi menurut gue itu penting gitu. Kayak gue gak bisa kerjain apa yang dia lakukan. Maksudnya apa yang dia kerjain, dia juga gak bisa kerjain apa yang gue kerjain gitu. Jadi tapi untuk bersatu, it takes adaptasinya juga, perjalanannya juga pelan-pelan, dan it's good sih, maksud gue itu juga salah satu challenge. Dan challenge lain menurut gue mengubah gak cuma diri sendiri, tapi timnya. Kayak bahwa kita satu misi nih, bahwa kita semua ngejalanin ini, gak cuma lu nge-packing, tapi lu juga harus kayak gitu, intinya gitu. Jadi ngedukasi pegawai-pegawai kita yang ngebantuin, walaupun mereka kita ambil dari program Women Empowerment kita, kita latih dari kesusteran, terus akhirnya full time sama kita. Tapi mereka juga harus tahu misi kita apa. Jadi karena mereka kerja di atas kantor gue, juga gue nggak mau mereka nyampa, intinya gitu. Jangan makan makanan instan yang terus habis itu lu ngebuang sampahnya di kantor kita. Jadi kita juga pelan-pelan juga satu. Jadi internal challenge itu juga menurut gue internal team challenge ya, kayak bahwa kita satu suara lah gitu. Satu, visi misinya bisa sesuai dengan visi misi company gitu ya. Karena gue nggak mau kayak ini aturan begini gitu, terus habis itu mereka pulang nyampah gitu. Jadi aku pengen kita tuh benar-benar sadar gitu bahwa ini penting gitu, bukan karena aturan, tapi memang ini penting gitu. Jadi kadang-kadang gue suka ajak, jadinya kayak misalnya gue lagi pergi gue ngajar segala macam, mereka jadi dengerin gitu. Jadi menurut gue itu penting. Terus ngedukasi lewat fasilitas menurut gue itu penting, kayak di kantor, karena di rumah udah diberesin, kita udah tahu sistemnya ngeberesinnya gimana, pemilahan sampahnya gimana, ya kita bawa sistem itu ke kantor. Jadi di kantor ya udah tempat sampahnya gue notin juga gitu, ini kertas, di plastik, ini supaya ada fasilitas. Jadi lu nyuruh mereka nggak nyampah, tapi lu harus kasih fasilitasnya itu gitu. Nggak semua orang bisa bawa wadah terus kan, kadang mereka mau pesen makanan segala macam, mereka akan nyampah, terus habis sampahnya dikemanain, at least udah ada kategorinya yang jelas gitu. Kalau misalnya saset-saset sambelnya segala macam, gue suruh cuci, intinya gitu. Semua yang saset-saset itu, karena itu nggak bisa didaur ulang, dan kalau misalnya kita kirim ke bank sampah, banyak bank sampah yang nggak mau terima itu kecuali dijadiin ecobrik. Nah, sebelum di ecobrik kan lu harus bersihin. Jadi gue selalu minta at least PR-nya mereka itu adalah nyuciin doang. Nyuciin, terus tirisin, nanti OB di kantor tinggal cemplungin ke bagian tempat saset-saset. Intinya kayak gitu sih. Jadi kayak gitu juga pelan-pelahan, dan kadang ada pegawai yang udah aware jadinya gitu. Seneng gue gitu, kayak dia udah mulai semua bawa gitu. Tapi ada pegawai yang justru bertolak belakang gitu. Gue sama sekali, gue bukan orang yang gitu. Maksudnya dia not gitu. Dia bangga, dia bukan orang itu gitu. Tapi karena tiap hari kita di kantor pasti ngomongin kayak ginian, dan ngebahas kayak ginian. Terus kayaknya lama-lama
ada hal-hal yang nyangkut juga di dia, terus akhirnya mulailah dengan straw. Ya, yeah, it's okay kan? Jadi yeah, kalau misalnya dia pesan kopi susu, at least dia udah nggak minta straw gitu, kayak step by step sih. Maksud gue setiap orang nggak bisa atur hidup mereka, itu benar-benar terserah mereka. Kita cuma bisa ngasih edukasi doang bahwa ini tuh akibatnya begini. Ya udah, lu sadar atau enggak, take time gitu. Tidak persisannya dalam hati masing-masing menurut gue. Ya, yeah, bener sih. Banget sih. Kita juga nggak bisa maksain kan. It's just ya our role is to educate dan ngasih tahu gitu ya. Dan bahwa nunjukin juga sih bahwa ini bisa actually dilakukan asal ada asal lo juga sadar dan asal lo juga ada kemauan gitu ya. Because ya memang it needs an extra effort gitu dengan kemudahan yang sudah pernah kita rasakan sebelumnya gitu ya, dengan menggunakan plastik dan segala macam. Alright, nah ini ada yang nanya lagi nih Jess, dari Kathy Suryo. Hai, mau tanya, apakah ada kendala dalam registrasi izin edar produk-produknya? Nah ini mungkin lebih ke arah kayak produk, tergantung ya produk yang mana ya. Aja setiap produk kan ada different izinnya. Kalau misalnya kita bikin makanan mungkin beda. Nah kalau di Demi Bumi sendiri gimana? Nah, untungnya kita tuh nggak ada yang makanan, jadi secara izin nggak ada masalah gitu. Jadi karena kita masih UKM kan, jadi ya nggak ada masalah sih, karena bukan kita nggak perlu BPOM segala macam gitu, bukan sesuatu yang di take in gitu. Nah, next question sih datang dari akunnya Princess Syahrani. Menurut kakak, gimana cara mengedukasi tentang zero waste terhadap orang-orang yang tinggal di desa dan bisa mengakses barang-barang eco-friendly? Menurut gue, orang-orang desa itu justru mereka udah zero waste. Nggak tergantung sih, menurut gue. Tergantung desa yang terkontaminasi atau enggak. Jadi, waktu itu gitu, gue ngeliat, kan gue ke apa daerah perumahan yang memang rumah tradisionalnya, rumah adatnya itu, dan mereka masih hidup di situ, dan itu kayak kalau di agama itu kayak Musa terus dengan ternaknya di bawahnya gitu, kayak hidupnya tuh kayak gitu. Jadi ternaknya tinggal di bawah rumahnya, dan rumahnya kan rumah panggung, terus ternaknya itu dikasih makan. Wadahnya nggak ada yang plastik loh. Nggak kayak kita kasih makan binatang kan kasih wadah plastik. Ternaknya itu dikasih makan dengan anyaman. Piring anyaman. Kayak besek-besek gitu ya. Iya, itu maksudnya kayak, kok kayak wow gitu. Maksudnya, pertama lu kasih binatang lu biasanya pakai wadah plastik itu juga kayak, kok lu nggak mikirin ya, mereka jilat-jilat itu dengan mikroplastik yang mungkin masuk juga ke mulutnya gitu kan. Itu yang masih yang adat banget menurut gue itu sangat pure, dan gue banyak belajar justru ngelihat kayak gituan. Terus even kayak binatangnya aja, antara kuda terus deh gitu, ayam, terus di Sumba ada babi juga, terus ada anjing juga, terus deh gitu mereka tidurnya di bawah rumahnya, cuma diikat di tiang-tiangnya itu kayak berdampingan gitu, jadi kayak harmonis banget ya gitu, kayak gue ngeliat. Terus cara mereka apa bikin nasi juga mereka tumbukin gitu kan, apa kulitnya, untuk ngupasin kulitnya juga kayak masih tradisional banget. Jadi gue ngeliat Indonesia itu justru punya adat yang memang ramah lingkungan, yang sebetulnya memang kita emang kalau mau ramah lingkungan kita kayak balik ke adat kita aslinya sebetulnya kayak gitu. Cuman karena budaya luar sebetulnya yang mengajarkan kita terhadap ini lebih praktis, ini lebih higienis, maksudnya dengan embel-embel seperti itu, makanya kita jadi kayaknya kita harus beli yang saset nih karena lebih higienis, misalnya kayak gitu. Jadi itu sih menurut gue, padahal kita makan lalap, kita maksudnya lalap gitu, kita petik aja dari yang misalnya yang kalau misalnya kita punya lalapan di rumah, kita petik dari tanaman, ya higienis juga gitu kan, enggak maksudnya beli sayur, maksudnya nggak usah diplastikin dari tukang sayur, terus di rumah dicuci juga gitu. Saya kayak menurut gue gitu sih, lebih ke apa ya, kayak lerak misalnya, kayak sabun lerak ya setelah dulu kan gue bukan orang yang seperti ini dulu gitu, jadi gue lihat kayak misalnya
gue sampai sekarang gue tidak menutup diri gue sebagai zero waste, karena it's hard to be zero waste gitu menurut gue. Hmm. Lu cuma bisa ngurangin gitu. Untuk totally yeah. zero, it's hard. Karena pekerjaan gue di kantor itu juga masih nyumbang sampah gitu. Gimana gue mau bilang yeah. gue zero waste, intinya gitu kan. Yeah. Jadi, tapi pas gue belajar tentang lerak, kayak oh, itu sabun yang dari nenek moyang kita udah ada, dan kenapa nenek moyang kita itu sungainya bersih? Karena dia mandi pakai sabun itu, terus nyuci baju pakai sabun itu, makanya sungainya bersih. Terus gue gila, ya maksudnya kita punya gitu, kita punya buah ini, tapi kenapa nggak ada gitu? Kenapa nggak ada di supermarket? Ya. Intinya gitu kan? Kenapa nggak ada di pasar? Padahal dulu ada di pasar, tapi lama-lama hilang. Kenapa? Karena ya itu yang modern-modern ini, yang dengan chemical yang harga murah ini mereplace ini, padahal lerak itu murah banget sih, buat yeah. kurang apa ya, mungkin orang berpikir oh mereka harus ngerebus bikin sabun sendiri susah ah gitu, mungkin yeah. berpikir praktisannya gitu ya. Iya, padahal menurut gue itu praktis banget. Setelah gue kerjain itu lebih praktis, dengan maksudnya harga 30.000 satu pak itu gue udah satu bulan gue udah sabun cuci piring, sabun baju, sabun pembersih lantai. Maksudnya kayak, it's everything. Gue punya yeah. kebun, gue jadiin disinfektan. Maksudnya gue gak usah beli, maksudnya disinfektan. Oh, wow! Tidak. Maksudnya gila, gitu. Menurut gue gila yeah. banget, gitu. Maksudnya, itu menurut gue buah magic sih. Yeah. itu. Dan karena gak diedukasi, hilang gitu. Jadi itu sih yeah. yang disayangkan itu sebetulnya. Jadi kalau kita balik ke budaya kita asalnya seperti apa dan kita belajar lagi budaya kita seperti itu, kita lebih menghargai, oh gila ya Indonesia hebat banget ya gitu loh. Jadi kayak yeah, bener, kita punya bener. Ini dan ini banyak lari keluar, banyak diambil yeah. sama Australia, lerak itu sama Jepang, terus kita sendiri nggak pakai gitu. Gitu yeah, sih. Yeah. Ya. Itu yang disayangkan, dan ya justru ya kayak misalnya Dua Anyam kan, gue juga ngeliat lu juga mengembangkan produk-produk ya. Juga kan ngeliat dari budayanya gitu kan, dan benar dari tradisi ya, lokalnya. Pas ngeliat itu kan kayak wow gitu, hebat gitu maksudnya. Ya. Ya, setuju banget sih, di Flores juga memang masih banyak banget sih penggunaan anyaman ya, daun atau kayak resource, local resource ya, memang natural, memang dari alam, yang mereka masih sangat dekat gitu loh dengan kehidupan sehari-hari. Ketika gue kayak balik gitu ke Jakarta habis visiting ke Flores, sometimes juga mikir sih kayak, gila ya, kayak di sana penggunaan material dengan alam tuh dekat banget. Ketika gue di Jakarta tuh jadi kayak, gila, jauh banget. Bener. Mau ngeliat pohon aja susah gitu kesannya. Ya. Kayak di rumah ya. Itu kan gue ada apa neni gitu yang bantuin anak-anak gitu. Terus gue suka cerita kan, kita ada produk ini. Terus dia bilang gitu, dulu non katanya sebelum saya ke Jakarta, saya selalu pakai pembalut kain katanya untuk pelemens gitu. Oh, oke. Okay. Kenapa orang-orang nggak pakai itu? Terus orang pada pakai yang sekali pakai, jadi dia belinya itu gitu loh. Jadi kayak, ya itu. Padahal maksudnya di desa dia itu sesuatu yang common untuk memakai, yang reusable itu sih. Yeah. Jadi ya menurut itu justru di desa itu sebenarnya banyak bisa belajar yang core-nya gitu. Ya, jadi sebenarnya kita juga nggak ibaratnya kita juga nggak menyalahkan adanya barang-barang yang lebih modern, tapi sebenarnya itu kan at the end of the day pilihan juga ya, just. Jadi maksudnya ya it's just like for us to know, like an education atau knowledge bahwa sebenarnya kayak tadi, kayak misalnya pembalut, kayak dulu misalnya pampers gitu buat anak-anak kan juga ya, dulu kan pakai kain gitu kan dicuci, ternyata ada suatu kepraktisan dari dunia yang lebih modern. Tapi sebenarnya at the end of the day balik lagi sih ya ke kita masing-masing, on like, kita mungkin, gimana caranya mungkin mengurangi dulu deh, kalau misalnya emang belum sampai zero waste. Setidaknya, again, menurut Jessica juga, itu kan is a process gitu ya, ketika lo juga mencoba untuk ngasih tahu ke tim gitu. Terkadang ya, kita nggak bisa maksain, kita hanya bisa mengedukasi, tapi gimana cara orang yang mereceive informasi dari kita, apakah mau dipraktekkan, mau tidak dipraktekkan, sebenarnya kita udah nggak bisa memaksa ya. Ya, kita cuma bisa kasih tahu bahwa kayak, oh, gue sih kagetnya gini sih, gue juga kan kalau gue nggak jalanin demi bumi, gue nggak tahu kalau misalnya pembalut sekali pakai itu menghancurkan sungai kita gitu, gue nggak pernah tahu. Kalau gue nggak research gitu, pas gue research,
gue jadi kayak semakin sadar gitu, gila parah banget nih 40.000 apa pembalut sekali pakai selama kita cewek menstruasi gitu, kita ngebuang plastik segitu banyaknya. Kita nggak sadar kan, kita karena kita nggak pernah diajarin itu, jadi kita ya udah buang aja. Tapi kalau kita sadar bahwa itu kita nyampah dan itu nggak ada yang, siapa sih yang mau mengolah itu sampah pembalut sekali pakai, siapa gitu, ada darahnya dan ada gitu. Nggak ada yang ngolah, popok-popok pun juga nggak ada yang ngolah gitu. Jadi itu sih yang perlu disadarin bahwa apa yang kita buang itu nyampah gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita lagi seru banget nih ya. Sayangnya IG Live kita udah tinggal kurang lebih 5 menit lagi nih, Jess. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari Jati Gumelar. Di sini dia bertanya nih, bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Sedangkan saya mau mengedukasi, tapi saya saja masih menggunakan plastik, dia bilang. Bukankah itu jadinya, apa ya, kalau bahasanya mungkin lebih ke munafik gitu ya. Kita mau mengedukasi orang, tapi kita juga masih pakai. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah gimana cara ngedukasinya ya. Maksudnya kalau tadi gue bahas sebenarnya di awal-awal sama Jessica pun juga tipe yang memang oke, kalau gue mau mencoba mengedukasi orang lain, mulai dulu nih dari diri gue gitu ya. Nah, tapi untuk mengedukasinya setelahnya gimana tuh, Jess? Kalau misalnya ada orang yang masih pakai plastik tapi ngomongin orang gitu ya, ayo dong kurangin sama plastik, padahal diri masih pakai plastik sendiri gitu. Iya, maksudnya nanti malah senjata makan tuan kitanya. Iya. Gimana? Ada tips dan trik juga? Gak usah ngomong, kira-kira. Yang penting kita yang berubah dulu sih. Kalau misalnya mungkin dari segi bisnis, misalnya kalau dilihat ya kayak apa ya, misalnya dia masih pakai plastik di bisnisnya, mungkin I don't know, mungkin kayak dia jual makanan terus masih misalnya jual kopi susu lah gitu. Yep. Terus kayak gitu. Yep. Tapi dia mau ngomongin orang jangan pakai plastik gitu, misalnya kayak gitu. Karena banyak yang kayak gitu, yang nanya gue kayak gitu juga, terus kayak gue punya partneran, soalnya partner gue masih belum peduli gitu, maksudnya kopi susu gitu. Tapi gue udah ngurangin, tapi partner gue enggak gitu, jadi kan susah, maksudnya gitu, karena itu bisnis lagi mereka berdua gitu, itu susah juga kan. Benar. Gitu. Ya menurut gue nggak usah ngomong lah gitu, jadi ya just do it and influence people around you aja menurut gue, supaya pelan-pelan berubah. Dan kalau misalnya punya bisnis yang masih menyumbang plastik, pelan-pelan memberikan alternatif itu, it's a good way gitu. Jadi menurut gue, walaupun lu gak bisa stop misalnya karena demand masih banyak gitu dan lu takut nanti bisnis lu down, at least lu memberikan alternatif solusi gitu. Jadi at least lu memberikan yang pakai gelas, oke, ada harganya lebih mahal, tapi itu alternatif gitu. Terus lu kasih tahu kalau misalnya options, gitu, kenapa lu pilih ini, karena ini begini-gini, dan kita bisa mengambil kembali. Menurut gue itu orang appreciate a lot gitu, dan itu membuat orang justru kayak wow, dia udah berpikir one step ahead gitu, ya kan? Jadi kasih alternatif sih untuk orang-orang yang memang mau mengurangin gitu. Karena memang kalau menurut gue juga, Jess, mungkin agak sedikit wrapping up juga, memang untuk kita bisa mengedukasi tentang ini ya, kesadaran tentang tidak menggunakan plastik atau lebih apa ya, aware lah terhadap lingkungan, memang itu butuh waktu udah pasti, dan memang butuh effort bareng-bareng ya. Sometimes kita juga berusaha sendiri, tapi kayak, you know, miliaran orang di dunia ini juga nggak peduli, akhirnya apa yang kita coba untuk kayak mengubah, itu akhirnya juga, aduh, kayak nggak nyampe-nyampe gitu ya. Memang edukasi ini gue lihat kan memang nggak cuma di Indonesia doang ya. Globally, everyone is like, udah sangat concern about the environment, kayak globally, dimanapun. Jadi memang, I guess, butuh apa ya, butuh kita semua ini bisa lebih cepat sadar gitu ya. Mulai dulu dari hal yang paling kecil, mungkin nggak langsung dari yang sekarang kita misalnya masih menggunakan plastik. Tentunya ini kan kita juga memanfaatkan momentum hari Jakarta bebas kantong plastik ya. Jadi keputusan dari Gubernur 1 Juli kemarin menurut gue juga keren banget. Salah satunya memang mendukung untuk masyarakat Jakarta itu sudah stoplah menggunakan single plastic use gitu. Nah, jadi memang saatnya kita untuk segera untuk sadar nih semuanya, supaya
pergerakan terhadap kayak peduli lingkungan secara tidak hanya ngomongin di satu negara atau beberapa negara, tapi secara global. Itu yang akan impact-nya untuk kesejahteraan tadi ya, mungkin buat buat the next generations gitu. Misalnya for your kids gitu kan, juga just kayak, mungkin apa yang kita masih bisa lihat sekarang, kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, I don't know whether kayak the future generation bakal masih ngelihat hal yang sama atau enggak gitu. Ya sedih sih kalau gue generasinya mereka nanti gitu kayak kalau gue ajak ke puncak aja sungainya udah banyak plastiknya kayak aduh, padahal waktu gue kecil gue terlihat sungainya tuh bersih gitu kayak kayak sedih banget gitu. Jadi hopefully it gets better sih. Alright. Nah, I guess it comes to an end of our IG live, one hour IG live tonight. This is a very fun topic, dan sebenernya gue masih banyak banget sih pengen gali a lot of like more information from you and from Demi Bumi. So I guess hopefully ada next session-nya ya just with you. Tentunya di sini buat teman-teman yang masih pengen nanya-nanya gitu ya, mungkin buat Demi Bumi atau buat Tuanya, bisa feel free aja to send us DM mungkin ya, Jess, bisa ke DM Demi Bumi untuk nanya-nanya. Lalu di Duanyam sendiri juga ada link, nanti akan dipin di sini, atau kalian bisa kayak check our Instagram story. Kalau misalnya memang mau stay in touch lah sama kita, siapa tahu ke depannya kita bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi. So, thank you so much, Jessica, for your time tonight. Very nice and fun to actually talk with you again. Udah lama banget kita juga udah ngobrol-ngobrol. I think this is it for tonight ya. Semoga bisa menginspire teman-teman yang memang udah gabung, and hopefully to be able to see you some other time. Mudah-mudahan bisa ketemu nih segera. Have a good weekend. Thank you, Jess. You too, have a good weekend. Stay healthy ya. You too, Jess. Bye.